Masya Allah. Mau terawih aja jalan kaki 500 meter. Ya Allah, teman-teman. Boleh. Nah, sekalian boleh, teman-teman ya. Kita buka donasi kita untuk donasi pembangunan tajuk di Kampung Cigunung Halu. Masya Allah, ayamnya nah, langsung minimal. Ini nih, yang betul teh. Mangan ngaliwat bareng ayam. Siap ini teh? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa kembali di channel Mang Pep Vlog. Hari ini saya sedang berada di Kampung Beber ya teman-teman ya. Ini pemandangannya Masya Allah, kita lihat itu di depan ada jalan raya, ada persawahan, ada rumah-rumah. Wah, pokoknya indah di sini ya. Jadi saya bersama Ayah Arul di belakang, kita lihat. Nah, 1, 2, 3. Kita mau bersilaturahmi ke atas ya. Ke atas ke kampung pelosok. Ini jalannya lewat sini, yuk. Lanjut yuk. Nah, pokoknya mah lanjut, ini mah digas ya. Lanjut digas teman-teman ya. Nah, ini jalannya nah ke atas nanjak. Jalannya juga masih alami. Ini jalannya masih tanah merah, teman-teman ya. Kalau musim hujan, wah, ini mah auto. Auto roda 2 jadi roda 4. Ini roda 6. Roda 6? Iya. Iya. Sama tangan. Enggak. Sama tuh. Satu orang yang ngedorong di belakang. Oh. Ini langsung digas teman-teman ya. Sore ini kita akan bersilaturahmi ke kampung-kampung pelosok atau bersilaturahmi spiritual ke kampung-kampung pelosok khususnya yang berada di Jawa Barat. Aduh. Belum apa-apa ini sudah ngos-ngosan ya. Soalnya panas. Oh iya, panas teman-teman. Ini yang bikin was memang tanah merah ya. Cuma ya kalau tanah merah begitulah. Kalau hujan, aduh. Saya enggak gebuk teman-teman ya. Di bawah ada suara gogok. Itu anjing buat berburu. Oh iya. Gogok buat berburu ya. Daging burung. Wah, sebelum memasuki kampung tersebut, ternyata di sini ada kuburannya. Kuburan? Ada dua. Ada dua kuburan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ini jalannya masih jauh. Nah, sekarang mah mulai memasuki area yang datar. Setelah tadi kita nanjak. Aduh. Ini ya, kayaknya sumber listriknya. Oh iya, tuh ada tiang ini ya. Ada tiang bambu. Itu dijadikan penyangga kabel untuk penerangan atau untuk listrik. Mantap. Wah, belum nemu kampung. Belum. Waduh, ternyata masih belum sampai teman-teman. Kirain teh sudah sampai ini. Kirain teh dekat. Masih lanjut perjalanannya. Wah, mantap pokoknya. Cocok nih buat ini. Buat teman-teman yang mau menurunkan berat badan. Jalan-jalan ke sini ya pagi-pagi. Bakar kalori ya. Bakar kalori, aduh. Cocok lah ya. Gimana gimana? Sudah ketemu? Oh, ini dia teman-teman ya. Nah, kita lihat. Kita sudah hampir sampai. Oh, ternyata ini ada rumah. Nah, ini juga ada rumah, di sana juga ada rumah tuh ya. Ada beberapa rumah. Waduh, teman-teman ya, hembusan angin yang sepoi-sepoi. Ini mah indah sekali. Jauh dari suara-suara berisik kendaraan. Yang terdengar hanya suara sepoi-sepoi angin teman-teman ya. Masya Allah. Wah, ternyata bisa motor ke sini. Kalau musim kemarau bisa motor ke sini teman-teman ya. Tuh, di sini juga ada motor.
Ini orang-orangnya pada kemana ya? Tuh ada emak. Mak. Assalamualaikum. Wah, gak kedengeran ya teman-teman ya. Mak. Nuju naon? Assalamualaikum. Nuju moyan, wayah kieu moyan, emak. Aduh. Damang atuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kunaon mat? Kagaduh. Oh, damang. Alhamdulillah ya. Kunaon sampean? Jadi saya kerja di sini. Oh, nyari. Kalau papa jadi nafas bener. Oh. Katanya sakit. Kakinya sakit katanya. Sakit mah. Iya jarak rempling kamarana warga tanya mana? Anu tunggu dihanap. Ada yang tunggu katanya. Kita ke bawah yuk. Lihat-lihat. Maaf ini nggak salah kehanapnya. Tuh. Ini di bawah ada rumah lagi nih. Assalamualaikum. Lu menuju naon? Tuh teman-temannya. Assalamualaikum teh, menuju naon teh? Lama nggak teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh ada sasaungan ya. Sesaungan. Aduh, ini mengingatkan kita anak. Iya, ke zaman dulu. Heeh, oke. Aduh, ada sesaungan, teman-teman. Tuh, di sebelah seberang juga ada perkampungan lagi. Tuh. Tuh, teman-teman. Menuju tunggu. Tunggu teh naon coba? Oh. Tunggu padi. Menunggu padi dari hama. Hama ya. Menjaga. Emang teh acan aya nu oh masih keneh area parean teh acan panen teh acan abdi nyaakeun silaturahmi di mana tungguna di saung ieu oh ieu saungna di handap aduh teman-teman ya masya Allah aduh panasnya bunya aya mah lagi musim ieu apa halodo halodo kemarau ya. Kemarau. Lagi musim kemarau. Ternyata di sebelah seberang ada 3 rumah lagi itu teh ya? 3 rumah. 4. 4. 4 rumah. Iya, sama di atas. Yuk, kita akan mencoba ke sana teman-teman ya. Di sana sepertinya mah ada barudak yang sedang bermain ya. Nah ini dia. Kemana ya anak-anaknya tadi teh? Oh ini di sini. Ah, sedang pada ngadaugungnya. Assalamualaikum. Nuju narawan ya teh. Ngadaweung. Aduh raoseun atuhnya wayah kieu ngadaweung. Alah. Darama. Alhamdulillah. Kahalodoan, Dek. Sentang salim ya. Dek. Sentang cemiku. Pinter. Bu. Damang ya. Alhamdulillah. Raoseun gini ngadaweung. Abdi ngiring calik, Yos. Ini mah langsung duduk saja di sini. Enakeun ngadaweung. Pami wayah kieu mah aruwih ti kebon kita nya teh nya. Kebon. Teteh sok ka kebon teh. Teu gaduh. Teu gaduh. Oh, nah, teu gaduh kebon. Halodo. Oh, halodo. Ya Bumi saha pali dieu? Musun. Sa? Musun. Oh, nah.
Pami sekolah tebih pengennya kan? Oh. Sabara meter ayah sa ayah setengah kilonya langkungnya. Ayahnya. Pami ngaraos ka mana ngaraos? Mang Kabidora di Bongas. Adalah sekitar 500 meteran mah adanya. Kurang lebih jalan kaki mereka untuk ngaji. Ngaji sama sekolah. Sama sekolah. Kurang lebih 500 meteran jalan kaki ya. Udih, jauh banget. Emang di situ ada tempat ngaos gitu. Kok ngaos. Kayak tajuk di dia. Paling di gak ada tajuk? Iya. Saya dari tadi belum melihat ya. Oh iya, benar teman-teman ya. Tajuk. Di sini mah enggak ada tajuk ya? Di sini enggak ada masjid ya. Enggak ada masjid atau tajuk teman-teman di sini. Berarti kalau salat di rumah masing-masing atuh? Kalau tarawih gimana tarawih? Tarawih kan di Bongas. Jalan kaki sekitar iya 500 meteran. Jauh. Iya. Masya Allah. Mau tarawih aja jalan kaki 500 meter. Ya Allah, teman-teman. Oh iya. Untuk air gimana teh sekarang? Kan lagi musim kemarau nih. Alhamdulillah masih ada di rumah. Oh, di masih sini ada masih kalau air mah ya. Alhamdulillah. Untuk air ya. Alhamdulillah. Cuma ini yang jadi ininya kendala. Emang kolam. Saya baru ngeh di sini enggak ada tajuk gitu. Enggak ada tajuk teman-teman di sini. Mama. Oh, murah banget. Tuh ada bibir kadupa. Seueur manukna teu? Seueurnya tak. Seueur. Teman-teman ya. Jadi di sini mah banyak burung pipit yang memangsa ya. Banyak burung pipit yang memangsa padi. Biasanya mah pagi dan sorenya. Kalau tengah hari mah kan panas. Panas. Burungnya juga istirahat tidur siang ya biasanya mah. Tidur siang setelah tidur siang mereka bangun lapar. Tuh kita lihat. Dikumahakan cobi abdi ninggal eta nate. Oh, dikitu, digebreg-gebreg nate. Oh, jadi pada takut ya, pada kabur ya. Tuh, teman-teman tuh. Kang, ada. Beres. Wih, kumaha damang? Ah, kotor. Alhamdulillah. Iya. Wih, di kebon, di sawah. Di sawah. Oh, di Serang. Dari Serang, Serang itu sawah di Cianjur, teman-teman ya. Serang sawah. Oh di sini teh nggak ada tajuk ya? Berarti kalau sholat berjamaah kemana tuh? Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Kalau Jumatan mah sudah pasti ke masjid DKM gitu ya. Cuma jaraknya sekitar 500 meter ada ya? Ada. 500 meter. Aduh teman-temannya. Kalau terawih juga? Jauh berarti. Ada 500 meteran. Oh ke DKM juga. Aduh teman-temannya. Ternyata di sini tidak ada tajuk iya, katanya ya. Tidak ada tajuk. Ternyata di sini tidak ada tajuk katanya. Nah teman-teman ya, ini kesempatan nih Harul nih. Kesempatan nih untuk kita nih teman-teman ya. Nah sekalian saja ya. Sekalian saja ini mah teman-teman ya untuk teman-teman semuanya nih yang mau berwakaf. Berwakaf. Tajuk. Ini kesempatan emas untuk para donatur Mang Peplog ya. Ini kesempatan emas di sini tidak atau belum ada tajuk. Belum ada tajuk. Ya. Tapi pengen nggak kalau dibangunin tajuk? Pengen, pasti pengen. Ya. Pasti pengen ya. Nanti kalau warganya sudah berkumpul kita tanya-tanya yuk. Sekarang mah warganya masih ada yang di kebun, ada yang di masih beraktivitas lah ya, nanti sore pasti nanti kumpul kita ya bahas lagi, kita nanti kita bahas lagi mungkin. Ini kesempatan emas nih ya. untuk para donatur Mang Peplog ini kesempatan emas nih untuk membangun tajuk di sini ya berwakaf ya. Buat teman-teman dia subscriber Katu Miri Kidul juga nih iya boleh yang mau berwakaf boleh Nah sekalian boleh, teman-teman ya. Kita buka donasi kita untuk donasi. Pembangunan tajuk di Kampung Cigunung Halu ini pokoknya mau untuk info lengkapnya nanti kita tanya-tanya ke ke warga yang lainnya ya sambil ngariung. Nah. Hai, Kang. Kang.
Harganya 28. Waduh, teman-teman ya. Teteh bawa ayam. Jadi kita teh mau masak ini. Iya. Mau masak ini, teman-teman. Aduh. Mantap ya. Waduh. Kita lihat nanti ya. Yuk. Proses masaknya mungkin. Yuk, kita lihat yuk. Wah, teman-teman ya. Jadi kita teh terpaksa bukan terpaksa tuh ya. Terpaksa. Kita teh menginap di sini. Menginap di rumah. Soalnya kan kalau pulang juga jauh ya. Jauh. Ya, kita menginap saja di rumah warga ya. Yuk. Kita sudah dipersilakan masuk dari tadi ya, juga. Iya, dari tadi. Cuman kitanya di luar mulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Banyak anak-anak tuh di dalam. Ini banyak anak-anak di dalam. Duluan. Tuh, teman-teman ya. Sudah disiapkan. Oh. Waduh. Badai masak Sanes. Aduh, masak liwat, teman. Kita lihat yuk ke dapur yuk. Iya, ya, ditinggal ke pawon. Aduh, puntennya ye. Aduh. Nah, ini dia ibu-ibunya. Aduh, masya Allah, masya Allah itu. Waduh, ayah Arwah dilihat itu. Wah, aduh. Masya Allah, ayamnya nah, langsung minimal. Ini nih, yang betul teh. Makan ngaliwat bareng ayam teh. Nah, ini dia. Wah, bareng ayam ya. Bareng ayam. Mantap sekali ini ngaliwat bareng ayam. Iya, bareng ayam ini. Soalnya belum mati, belum jadi daging, belum dimasak. Belum dimasak ya. Ini sedang proses membuat bumbu, teman-teman ya. Ini bumbu untuk ayam ya, Teh ya? Iya. Bumbunya apa saja ini, Teh? Kunyit. Ketumbar, kunyit ya. Cabe. Bawang putih, bawang merah. Bawang merah, bawang putih. Ini bumbu sederhana, biasanya khas kampung. Walaupun bumbu sederhana, Ayah Arul, tapi rasanya pokoknya merasanya mantap ya, teman-teman itu. Wah, teman-teman ya. Nah, si liwetnya sudah matang. Mantap surantap ini, teman-teman tuh. Ini panjang sampai ke ini ke pintu ya. Waduh, mantap ini. Nasi liwet ayam kampung. Wah, teman-teman ya, ini sudah siap ini, Teh? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ayo serbu. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman ya. Kita unboxing. Bukan unboxing atau ya, kita serbu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman ya, melanjutkan yang tadi itu teh, kita teh ada pertanyaan buat warga ya. Teteh, teteh. Ibu-ibu, bapak-bapak. Adik-adik. Hadir.
Hadir? Hadir. Ini bapak-bapaknya pada kemana ini? Bapak-bapaknya ya. Sedang sibuk ya? Ini teh ada pertanyaan, bolehlah sambil kita makan-makan sambil ngobrol nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah ya. Emang di sini teh belum ada tajuk ya? Belum. Belum ada. Tuh ya teman-temannya katanya di sini belum ada tajuk. Ada tajuk teman-teman ya. Belum ada. Ini kesempatan emas untuk para donatur yang ingin berwakaf. Iya, buat teman-teman yang mau berwakaf ya. Berwakaf untuk pembangunan tajuk. Silahkan baca deskripsi video ya. Silahkan di situ ada nomor WA yang bisa dihubungi. Ada nomor rekening. Pokoknya mah info lebih lanjut bisa menghubungi nomor WA yang admin ada di deskripsi. Deskripsi. Yang ada di deskripsi. Silahkan ya. Silahkan ya. Kita jadi Kak, saya teh Mang Pepte dan Ayah Arul mau buka donasi boleh kan? Boleh. Boleh? Boleh tuh. Mudah-mudahan atuh ya. Ada rezekinya ya dari para donatur ya. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau ada tajukma, kalau enggak ada tajukma katanya teh kalau ada tamu itu bingung ya, salatnya di mana gitu kan. Kalau ada tamu misalkan mau salat di tajuk nanyain tajuk enggak ada gitu. Ya? Malu. Jadi malu katanya. Jadi malu katanya. Ada tamu teh. Langsung salat jauh. Kita juga ada. Kalaupun taraweh katanya di sini mah sampai 500 meter jalan kaki ya. Iya. Setengah kilo ke Masjid DKM ya. Ya ke Masjid DKM. Iya. Wah, mantap. 500 meter. Kita doakan mudah-mudahan. Amin. Ada dermawan. Mudah-mudahan ada dermawan ya, yang mau berwakaf. Ya, silahkan pokoknya teman-teman ya. Pokoknya ya, enggak harus dermawan sih ya. Dari orang teman-teman biasa juga ya. Asal niat. Mau berapapun nilainya, pokoknya mah yang mau prep ya. Iya. Iya, yang dermawan itu kan yang niat. Iya, benar. Namanya dermawan. Kalau yang kaya namanya hartawan. Hartawan, iya benar. Pokoknya gak harus kaya untuk memberi itu gak harus kaya. Asal niat dan mampu aja. Iya, betul sekali Mang Pep. Mudah-mudahan saja ya. Mudah-mudahan pokoknya mah. Sekali lagi silakan teman-teman yang mau berdonasi untuk pembangunan tajuk. Tajuk itu langgar atau musola. Musola ya. Ya mas kayak masjid kecil. Masjid lah ya, masjid cabang lah ya. Cabang. Masjid cabang. Boleh silakan. Boleh ya. Pokoknya mah diintip-intip aja lah. Periksa di deskripsi. Ya silakan. Untuk nomor rekening, nomor WA ada di sana. Tapi kalau untuk lahannya ada kan? Untuk tempatnya? Ada. Tuh kalau untuk tempatnya mah ada ya. Ada. Alhamdulillah ya. Untuk tempatnya mah ada lah ya. Insya Allah. Insya Allah kompak ya. Ya kompak pokoknya mah teman-teman. Ini juga kita nginep di sini langsung dimasakin. Iya, dimasakin ngaliwet. Apalagi kalau sambil membangun tajuk nanti. Wah gak kebayang kompaknya teman-teman ya. Masya Allah. Silakan ya teman-teman ya. Silakan. Ini kesempatan emas untuk kita untuk berwakaf yang pahalanya akan mengalir terus menerus sampai ke akhirat nanti. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekarang waktunya istirahat teman-teman ya. Hari sudah mulai malam ini teh. Sudah larut. Tuh di dapur mah belum pada tidur ya. Saya mah setelah makan teh jadi ngantuk begini ini teh. Lagi beres-beres ini. Aduh, lagi beres-beres ya ibu-ibu mah ya. Ini Ayah Arul tepar gara-gara nasi liwet. Gara-gara nasi liwet ini mah ini aduh teman-teman ya Masya Allah. Ini mah rumah gue ngantuk. Ngantuk ya. Ngantuk berat ini langsung. Aduh. Harus dicopot dulu kayaknya ini. Ini kita mau tidur di sini teman-teman ya. Sudah disiapin tuh selimutnya. Kamu mau apa Bobo? Mau gadang dulu? Mau gadang dulu. Aduh, kita mau langsung tidur aja ya. Halo, oke teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Oh iya, untuk donasi masjid, untuk wakaf masjid, silahkan dibaca deskripsi video ya. Pokoknya mah dibaca saja deskripsinya. Tajuk ya, tajuk atau musola atau langgar. Itu teh ayah emak. Jadi ini teh ada titipan buat emak. Emaknya boleh kesini sebelum saya tidur. Cepi, punten dipanggil ke sini ya, Ayah Arul ya, sebelum kita tidur ya.
nanti pagi takutnya lupa, soalnya tadi nanti pagi kita mau lanjut ya. Lanjut ke tempat yang lainnya. Ada misi pokoknya. Ada misi. Ada misi sosial ya bersama Ayah Arwa juga. Nah, ini ada Mak. Mak adi ya, Mak. Punten ya, ngawagal. Mak teh acan bobo sakit terus wengi. Masuk gadang dinya, Mak. Aduh, ya Allah. Mangga calik mana calik? Ya teh aya titipan sakit di kanggo Emak. Dari hamba Allah dari Brunei Darussalam ya, Mak ya. Buat Emak sakedik ya. Ini. Mangga ditampik nya Mak ya. Hatur lumayan kanggo namih-namih nya Mak ya. Mohon sami-sami mudah-mudahan sing berkahnya. Ya. Nah, terus ini juga ada titipan buat tuan rumah nih. Yang kita nginep nih teman-teman ya. Ya buat Akang, sini Akangnya ke sini ke depan. Terima kasih ya Kangnya abdi nginep di dianya, mudah-mudahan Akang nasing sehat selalu ya Kangnya. Ada titipan buat Akang Saalit Sewang dari hamba Allah dari Brunei Darussalam. Mudah-mudahan sing berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang mah kita teh ngantuk. Abdi teh bade teras bobo nya Kangnya. Abdi teh bade teras bobo. Ya Arul, kita mau tidur di sini. Tuh, ayah Arul sudah. Aduh, teman-teman ini ayah Arul sudah gak kuat dingin katanya. Jadi ngadon bobo ima Kang enggak dia teh Kang. Aduh, mah abdi bade bobo ti payun nya mah nya. Kang abdi bobo ti payun nya. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini dulu untuk video hari ini. Saya sudah gak kuat ngantuk. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Salah. Mau makan lagi itu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan sumtu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Udah tidur teh saya lupa. Apa tuh? Saya lupa ya, jadi grogi. Oh, tidur juga. Bismika. Bismika lama ya. Bismika lama.